Sahabat, mengapa kau begitu tega meninggalkanku? Oh, teganya. Teganya. Oh, Kak Abi yang hitam manis. Semanis siang menyapa. Selamat siang, Kak Abi. Oh, Adi yang berbudi baik. Seperti siang yang selalu terang. Selamat siang, kakak ucapkan. Ben, kenapa kau tinggalkan si Adi? Beta malu, Kak, dengan tinggalnya si Adi. Begini ceritanya. Sayur! Sayur, sayur! Sayur! Sayur, sayur! Sayur! Sayur, sayur! Sayur! Sayur, sayur! Sayur! Selamat siang, tukang sayur. Hari telah siang. Daganganmu sudah mulai habis. Oh, tidak usah bingung. Karena aku sedang belajar membaca puisi. Dan tomat ini memanggil untuk kupuisikan. Tomat, merah warnamu, kadang bulat, kadang lonjong. Mengapa? Di, ayo, malu di. Sampai jumpa, tomat. Lain waktu, kupuisikan engkau. Kau terbang. Maaf ya, kamu tidak bisa terbang ya. Kucingku yang lucu, kutemukan engkau di pinggir jalan. Laparkah engkau? Di, kalau kamu begitu terus, Beta akan tinggal kamu. Oh, kucing, dari tadi Beni protes melulu. Padahal aku sedang belajar. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Oh, kucing. Di, taruh tuh kucing. Ada orang gila tuh. Selamat tinggal, kucingku. Karena aku menemukan sahabat baru. Si orang gila. Sedang apa engkau, wahai sahabatku? Katakan kepadaku, apa yang merisaukanmu? Mungkin risau dan galaumu dapat kuusir. Oh, sungguh indah senyum itu, renyah seperti kerupuk. Tawamu sungguh lepas, bagaikan burung yang keluar dari sarangnya. Burung lepas dari kandangnya karena sarangnya terbuka. Kandangnya terbuka, maka burungnya terbang. Sampai jumpa, sahabat. Begitu ceritanya, Kak. Makanya, Beta tinggalkan saja si Adi. Aduh, Ben. Itu bukan hal yang memalukan.
tetapi keterlaluan namanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Cici. Dari dulu teh Adi memang memalukan. Ayo, silakan duduk sini, silakan duduk. Ayo, Ci. Silakan duduk. Dias, apa pula yang kau lakukan? Kau baru datang, belum mengucapkan salam, sudah mau pergi kau. Katakan pada kakak. Aku ditertawakan lagi bukan? Memang aku gendut, suka marah, suka sendok sembarangan lagi. Dias, tidak ada yang menertawakan kau. Kita tertawa karena kita sedang bermain puisi. Setiap kalimat kita puisikan. Ayo, ayo silakan duduk. Di, geser di. Oh, kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, di. Kenapa tadi setiap kalimat kau puisikan? Oh, tadi. Waktu pelajaran puisi di sekolah, ada yang belum dapat giliran membaca. Sehingga membaca puisinya dilanjutkan besok, Kak. Nah, kami ingin berlatih supaya besok bisa berpuisi dengan baik. Betul, Kak. Di rumah bahasa banyak buku-buku tentang puisi, bukan? Iya, banyak. Tetapi tidak ada makanannya. Sudahlah. Nah, sekarang, kalian siapkan puisinya. Kami ingin menjadi penilainya. Wah, sepertinya akan menyenangkan. Ayo, sahabat, ayo. Kak, aku boleh membaca hasil tulisanku sendiri ya? Iya, boleh, Di. Kak Abi, aku boleh tidak mencari di internet? Iya, boleh lah, Ci. Silahkan. Kalau kau, Ben, kau akan mau mencari di mana? Di buku-buku Kak Abi. Boleh. Ayo, silakan. Silakan cari. Ayolah.